pre-wedding dari kedua mempelai. Boleh. Dulu katalog. Wah, ini boleh ditunjukkan, Bu. Ini punyanya Ibu. Boleh dibuka, Bu? Nah, kita unboxing. Wah. Untuk boxnya, Pak. Taman Bos. Ini teko ya, Pak, ya? Apa? Teko ya. Teko sama gelas. Teko keramik. Teko keramik yang high quality. Ya, enggak sama gelas, ah. Ini bawahnya ada. Ada. Dapat gelas ya, berarti. Oh, ini gelasnya ini. Iya, bisa gelasnya. Gimana bukanya? Saya juga. Wah. Kalau pecah bahaya nih, Pak. Pecah. Dalamnya kok enggak bisa ngeluk pecah. Oh iya. Kita ke sana enggak boleh lagi. Di rumah aja, Pak. Sama ada ucapan dari pengantinnya. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Dalamnya ini. Terus yang itu anu kayaknya apa namanya? Sejarah. Ini dia. Ibu nyen saya buat tamu undangan dari tetangga atau tetangganya Mbak Erina. Bu, selama mengenal Erina bagaimana, Bu? Kebetulan Mbak Erina itu kakak kelasnya anak saya. Oh, jadi memang kayak kecil kayak beliau itu anu ya. Sosialnya tinggi sekali. Jadi kalau ada buku-buku yang sudah enggak diagem karena kelasnya sudah naik itu dikasihkan ke adiknya. Kebetulan anak saya adik kelasnya mendapatkan unsuran buku-buku itu dan sampai sekarang masih dipegang. Bu, mungkin doa dan harapannya, Bu, buat pasangan baru ini. Harapan kami semoga Mbak Erina dan Mas Kaisang bisa menabung keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu ya Allah dengan kasih sayang dan juga nanti membuahkan putra-putri yang solih dan solihah. Saya pun nama lengkapnya? Saya Is Indria. Is Indria. Is Indria. Lengkapnya dokter spesialis anak. Oh, jadi Bu dokter. Kalau bapaknya Marga Purwasari nggih. Kalau bapaknya Marga Purwasari. Iya, saya tentungan. Jadi juga seperti Pak. Pak, mungkin boleh sedikit perasaannya Pak Purwasari. Ini bukan main, saya langsung ingat zaman kecil dulu kalau datang ke tempat pejabat tinggi orang kaya masih mempertahankan budaya Jawa yang sekarang ini jarang terjadi seperti ini. Maka fungsi daripada perhatian ini tidak hanya sekedar syukuran tapi mengingatkan kembali akan adiluhurnya atau mulianya budaya Jawa. Siapa? Pak Jantan, Pak. Apanya? Oh, nama Subangkit Mulyono. Subangkit Mulyono. Iya. Warga? Saya tetangga tapi juga teman. Kebetulan anaknya beliau juga temannya anak saya. Teman kakak kelas SMP? Oh, SMA. Enggak, maksudnya. Oh, SMA. Nah, Erina itu kakak kelas di SMA. Oh, SMA. Saya yang ragil. Kebetulan juga barusan juga. Nama anaknya Bu siapa, Bu? Nama anak saya Nurul Fiskah. Cepki. Cepki kentungan ya, Bu? Kentungan, betul. Sindu Adi ya, Mas Sindu Adi. Apanya? Mas Sindu Adi. Ya, Condong Jatuh. Oh, Condong Jatuh. Condong Jatuh. Sana mepet, Sindu Adi mepet. Condong, saya condong atau mepet Sindu Adi. Oh gitu. Terima kasih, Pak. Monggo. Wawancara aja. Itu bisa dilihat. Sama seperti visi hidup lah, apa hidupnya nanti seperti apa ini ada. Malah justru yang mana loh ini. Belum diwawancara. Filosofinya. Oh gitu. Ini yang isi di. Nah ini ininya. Inilah. Tapi di. Satu, dua, tiga. Ambil video sisa. Wah, monggo katuran nembak. Pun. Bayar motret. Wawancara aja. Itu bisa dilihat. Sama seperti visi hidup lah, apa hidupnya nanti seperti apa ini ada. Malah justru yang mana loh ini. Belum diwawancara. Filosofinya. Oh gitu. Ini yang isi di. Nah ini ininya. Inilah. Tapi tidak di. Satu, dua, tiga. Percaya lupa.
posting aja, terus posting lagi ulang biru. Posting lagi lah. Posting. Silahkan. Terima kasih. China, Muslim dan China. Silahkan. Foto inti akan segera kami akhiri, dilanjutkan persiapan menuju ke acara adat pernikahan.